Tabung LPG 3 kg kini tengah langka di Medan, Sumatera Utara. Warga pun beralih gunakan kayu bakar. Sudah 5 hari Herni memanfaatkan kayu-kayu bekas di sekitar rumahnya untuk memasak. Herni adalah warga Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Medan, Sumatera Utara. Herni dan warga kota Medan lainnya tengah kesulitan mendapatkan tabung LPG 3 kg. Selain sulit didapat, harga juga tinggi. Dari harga normal Rp15.000 kini menjadi Rp18.000 per tabung. Sekarang kan langka kali gitu kan. Udah 5 hari ini nggak ada gas kan. Kita carinya pun payah, terpaksa kita masak pakai kayu lah. Kayunya pun cari-cari di pinggir-pinggir sungai. Sekarang ada gas pun yang 3 kilo harganya naik kali kan. Kenaikan harga dan kelangkaan pasokan LPG 3 kg terjadi sejak kenaikan harga tabung LPG 12 kg September lalu. Pengguna tabung LPG 12 kg banyak yang beralih ke tabung 3 kg. Pasokan tabung LPG ke pangkalan pun dibatasi. Jatah per minggu dikurangi sekitar 10 hingga 20 tabung. Pembeli ya daerah sekitar ini dan di luar daerah kecamatan sini juga datang juga beli sama kita. Untuk pasokan ada mengalami penurunan enggak? Nah, itulah yang biasa kita 100, kadang-kadang dikasih 90. Nah, karena katanya alokasinya segitulah per pangkalan diberikan pada masa sekarang. Warga berharap pasokan tabung LPG 3 kg segera normal kembali. Yono Saputra melaporkan untuk NET.